Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pilaknya udah agak mendingan teman-teman. Bunda-bundaku, kakak-kakakku semua. Oke. Saya pengen liatin sama teman-teman semua kucing-kucing yang saya rescue. Dan ini kucing-kucing ini lagi pada apa? Gak sehat teman-teman. Ya. Ada yang lagi kena pilek karena mungkin lagi musimnya. Jadi nanti saya coba obatin. Ada Piti kena pilek juga. Nah, ini anaknya Piti. Lagi makan dia. Makannya lahap banget dia nih. Ini perempuan, teman-teman. Ini umur 2 bulan. Sorry, 2 bulan setengah. Waktu itu sempat mau dikawinin sama kucing yang namanya si Cowi itu. Padahal dia umurnya masih 2 bulan setengah. Bahaya juga kan kalau sampai dia hamil. Cowi nih. Si hidung pesek yang mau ngawinin anaknya si Piti tuh. Matanya memang kucing kayak gini tuh memang suka ini teman-teman apa? Membelekan terus. Harus sering-sering dibersihin ya. Nah, ini si Oren, yang kalian masih ingat yang saya temuin itu loh, yang di dekat sama orang yang lagi duduk itu, si Oren nih. Waktu itu dia nggak nafsu makan, teman-teman, tapi ini udah agak mendingan ya, udah mau makan. Badannya saya emang agak kurus ya. Waktu saya temuin juga memang udah agak kurus. Ya, mungkin dia memang kurang makan. Atau kurang vitamin juga bisa jadi gitu. Tapi dia udah mulai mau makan sih. Oke, Ren? Manja banget nih, teman-teman. Nah, di sini ada sih 2 ekor kitten. Ya, ya sudah umur 2 bulan setengah juga sih ini. Sekitar umur 2 bulan setengah. Aku temuin di depan gerbang itu, teman-teman. Ya. Depan gerbang yang waktu itu loh. Ingat nggak? Yang nonton pasti ingat. Oh. Mereka nih seneng banget tinggal di sini, teman-teman. Oh. Lagi minum. Makanannya udah mau habis. Ini si Piti tuh lagi terkena flu, teman-teman. Kucing kalau udah terkena flu, mukanya itu cemong-cemong. Ya, Piti terkena flu ya, kasihan. Lagi pada musimnya, teman-teman, ini banyak kucing yang memang terkena flu. Ya, di bulan ini banyak banget ini kucing-kucing yang lagi serang flu. Saya harus obatin Piti dulu. Saya siapkan dulu ini obat buat si Piti, obat pelunya. Saya pakai 2 kapsul, teman-teman. Biarin sembuh. Ya, karena berat badannya si Piti itu sekitar 2 kilo setengah lah ya. Diaduk-aduk kayak gitu. Oke, baru seperti itu saya berikan kepada si Piti. Piti, diam. Enggak sayang, sayang, dimanja manja. Emang si Piti suka ngamuk-ngamuk kalau mau diobatin, tapi harus di sayang-sayang dulu. Piti, 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 Piti,
Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan? Ngamuk teman-teman. Ngamuk dia. Tuh. Itu emang kayak gitu kalau diobatin. Tuh. Yee, kabur. Udahlah, biarkan si Piti kabur, teman-teman. Dia yang penting udah diobatin nih, namanya si Jenny nih. Jenny mukanya kotor, ya. Harus sering-sering dibersihkan kucing. Emang agak repot sih mengurus kucing-kucing, teman-teman, sebenarnya. Apalagi banyak, dan saya sebenarnya sendirian juga nih. Ya, saya sendirian untuk ngurus-ngurus banyak kucing di sini. Saya harus bersihin mulutnya si Jenny nih. Duh, kotor. Jen, manja banget si Jenny namanya. Si Jenny manja banget, Jenny nih. Bersihin dulu. Diam. Kenapa sih pada ngamuk-ngamuk aja? Udah bersihin itu. Diam. Tisu basah, teman-teman. Jenny, diam. Ini bisa pakai tisu basah. Nah, nanti kalau udah tisu basah, baru pakai tisu kering. Jen, diam Jen. Kamu nggak mau diapa-apain, cuma mau diipi-ipiin. Bersihin Jenny. Diam. Diam. Udah. Jadi agak kerepotan juga teman-teman ya. Mengurus kucing banyak tuh sebenarnya agak repot juga. Oke deh, segini dulu Jen. Ya. Nanti dilanjut lagi nih bersihinnya nih. Ya, karena dia udah ngamuk-ngamuk nggak jelas. Jadi jangan terlalu dipaksa. Biarin dia agak tenang. Udah, main lagi, guys. Nah, ini si BW nih. Si BW nih, kalian ingat ke teman-teman nih. Ya, waktu itu jamuran loh. Sekarang udah. Ya, ganteng lah. Ini kotor bekas apa? Ya, mungkin bekas... Mungkin dia main kali ya. Jadi kotor mukanya. Jadi memang harus dibersihin. Sering-sering dibersihin kucing itu. Kalau mau bersih ya memang harus sering-sering dibersihin teman-teman. Udah tidur lagi? Maaf saya gangguin tadi. Ya. Ini teman-teman yang tadi nyong-nyong murus. Yang kedengeran nyong-nyong terus itu ini nih. Ya. Ini sekarang matanya dia udah mendingan, ya. Udah kelihatan nggak ada beleknya. Oke. Ini mungkin ada kali ya dikit-dikit mah. Tapi sudah mendingan, ya. Di sini sudah 2 hari sama ini. Sorry, ini itu dia belum bisa keluar karena lagi sakit nih ya, pencernaannya kurang baik teman-teman. Ini nggak saya kasih alas kenapa, karena dia masih beraknya kurang bagus. Nah, jadi nih, jadi pencernaannya kurang bagus teman-teman nih, jadi pencernaannya tuh kelihatan kurang bagus ya. Jadi kayak mampet gitu untuk pupnya. Saya belum bisa keluarin dia. Jadi saya sudah obatin dia untuk pencernaannya. Mudah-mudahan sembuh ya. Karena pupnya ini agak susah teman-teman. Tapi nanti kita lihat seminggu ke depan. Apakah dia makin membaik atau makin parah. Ya. Saya udah obatin. Mudah-mudahan obat yang saya beri ini manjur
dan dia bisa pup dengan normal ya. Nanti kita bisa lihat. Kalau makannya sih lumayan lah, lumayan ini, lumayan apa? Lumayan mau gitu. Ayo nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Ayo kita, ya makan di sana yuk. Sini teman-teman. Sini sih jangan kabur-kaburan ayo. Nih. Iya sebentar. Nih. Iya. Ini cuaca hujan teman-teman. Matanya belekan teman-teman tuh. Penuh dengan belek matanya. Kayaknya ada beberapa hari dia di sini. Terus nggak ada yang ngerawat juga. Kasihan tuh kucingnya. Nih. Makanya lahap banget deh. Dia ngoyong-ngoyong terus teman-teman. Dia minta dirawat ini. Selalu ngoyong-ngoyong terus dia sama saya. Kasihan ya. Tuh. Banget teman-teman, saya mau bawa pulang tapi lagi hujan, mungkin saya harus istirahat dulu sebentar. Anginnya kenceng banget ini, bisa-bisa saya kalau balik hujan-hujan bisa ketuk angin ya. Ini saya bawa pulang.
Ini hujannya udah berhenti, teman-teman. Saya harus segera pulang. Ya udah mulai agak berhenti lah. Meskipun masih apa? Krimis segini. Soalnya kalau ditunggu-tunggu ntar bisa ke maghriban nih, teman-teman. Ini sore sih soalnya. Alhamdulillah ini saya udah sampai, teman-teman. Ya. Yeah. Saya langsung buka aja dulu. Oke, saya buka, teman-teman. Ups, selamat datang. Selamat datang. Si hitam tuh matanya, kasihan ya. Saya harus obatin, teman-teman. Masya Allah. Ini dia itu tadi tuh luntang-lantung, teman-teman, di jalan gitu. Tuh, liatin tuh. Waduh, kotor banget matanya ya. Teman-teman. Ini kucing-kucing ini butuh bantuan kita. Ya. Oke, bagi teman-teman ada yang bertanya caranya donasi bagaimana. Jadi di kolom di video itu ada deskripsi saya, itu bisa di klik aja di judul. Nanti ada di situ. Ada nomor rekening saya dan nomor telepon saya. Jika lo mau hubungin saya, ke matanya kasihan ya. Aduh. Tuh liatin tuh. Udah mulai agak bersih sih. Matanya nih, ya. Ya kalau nggak kita obatin, teman-teman, dia bisa ketutup. Jadi klamidia gitu, teman-teman. Jadi makanya harus cepet-cepet kita tanganin. Sebentar ya, Meng. Kamu harus dibersihin dulu, oke? Nah, setelah saya obatin gini, nanti saya kandangin. Saya kandangin dipisah dengan apa? Dengan kucing-kucing yang lain sementara waktu, karena saya khawatir nanti menular penyakit yang mungkin dibawa sama dia karena terlalu lama di jalan. Ya, jangankan di jalan, di rumah juga kadang-kadang kan masih tetap terkena virus. Tapi lebih banyak di jalan. Nah, setelah jelap, saya obatin matanya, oke. Maaf, Neng, ya. Sembuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kucing ini yang sedang dideritanya, dan ampunilah orang-orang yang sudah baik padanya. Oke. Oke, sudah, teman-teman. Nah, tulatin matanya ya. Sudah agak bersihan dari belek. Oke. Ini harus masuk sini, teman-teman. Ya. Jadi harus masuk sini. Sementara waktu harus dipisahkan dulu. Ini kenapa nih? Oke, nggak ada masalah ya. Ini saya siapkan makanan buat si dia. Ini si Oren jadi di luar sekarang, sudah bisa main di luar. Ya. Jadi, nggak boleh deket-deket dulu ya. Ini pada tuh, udah pada nungguin, teman-teman. Pada nungguin mau makan. Tuh, waduh. Pada nungguin nih mau makan nih. Ya, nih, makan sini. Nih, dalam. Diam. Udah diam. Nggak boleh, ntar dulu. Nggak boleh deket-deket ya. Di luar aja. Oke. Ini biar sini dulu nih. Si Blackie dulu nih. Ya, oke, Blackie. Kamu udah di sini aman. Oke, udah nggak kehujanan lagi. Sudah tenang di sini ya. Sudah, ini yang lain pada mau makan, teman-teman. Ya, pada mau makan mereka nih. Pada mau makan. Nih. Nih, Jenny. Tuh. Makan, tuh. Coba pada makan. Nih, makan lagi. Lagi. Lulu.
Nah, ini yang kemarin yang ditemuin di pinggiran jalan itu, depan gerbang. Oke, mereka lagi pada santai-santai. Udah kenyang ya makannya? Sebanyak nggak dihabisin. Oke, cukup sampai sini dulu teman-teman. Videonya nanti kita lanjutin lagi, ya. Oke, dia sudah agak aman di sini. Nggak kehujanan lagi. Ya, mudah-mudahan dia makin sehat dan ceria ya. Sampai jumpa teman-teman.